Oke, jadi untuk target syuting Berbagi Rizki hari ini, siap. Target kita tuh jualan buah. Jadi jualannya tuh di dekat terminal Kali Deres gitu, di pinggiran jalan sana. Gue mau make sure dulu nih, si targetnya itu lagi ada jualan di sekitar situ apa enggak. Siap. Lu tunggu di sini dulu aja ya. Kayaknya nggak ada deh, Mas. Gue coba mau cari ke sebelah situ deh. Kek, mau nanya, Kek, pernah lihat orang ini nggak, Kek, jualan di sekitaran sini? Pernah lihat nggak? Dia namanya Pak Cemong, jualan buah. Pernah lihat nggak, Kek? Nggak ya? Oh, nggak tahu, Kakek nggak tahu. Oh iya. Ya udah, makasih ya, Kek ya. Ketika tim Berbagi Rizki berkeliling mencari target inspiratif yang akan disyuting pada hari itu, ternyata tim tidak berhasil menemukan sosok inspiratif tersebut. Kakek itu aja sih, Kak. Kakek itu. Kakek yang ini? Iya. Oh. Gue mau coba telepon Niki dulu. Bentar ya, Mas ya. Ki. Halo, Jak. Ya, halo Ki. Ini gue udah muter-muter cari si target. Ternyata dia lagi nggak ada di lokasi jualannya, Ki. Gimana ya kira-kira ya? Tapi itu udah beneran lo make sure? Iya, gue udah cari-cari, udah nanya-nanya ke orang-orang sekitar. Si targetnya kayaknya lagi nggak jualan deh, Ki. Gue coba cari-cari 10 menit lagi deh ya. Ntar kalau misalnya masih nggak ketemu targetnya, gue balik lagi ke mobil ya, Ki ya. Ya udah, berarti 10 menit lagi nanti lu kabarin gue aja gimana-gimananya. Oke, siap. Kita balik ke Iki lagi ya, Mas ya. Oh. Sorry. Gimana? Gak ketemu, di gue udah muter-muter, tapi gak ada yang tahu orang-orang sekitar di situ. Nah, terus gimana? Ya? Enggak, maksudnya terus gimana? Kan kalau targetnya hari ini kita di-cancel dulu aja, syutingnya gimana? Cancel? Iya, cancel aja. Cuman kan sayang, maksudnya kosong kegiatan hari gitu. Nah, tapi tadi pas gue lagi nyari si target, gue sempat nanya ke ada kakek-kakek, dia sendirian jualan di gerobakan gitu. Tapi yang gue bikin gak tega, dia jualannya udah tua, sendirian gitu, Ki. Dan gak ada yang beli gitu. Oh, jadi maksud lo gimana kalau kita tuker ke itu untuk hari ini gitu? Atau gimana, kan kita kan belum kenal juga tuh si itu. Lo tertarik gak kira-kira sama si target? Boleh sih, boleh. Tapi jualannya di situ? Iya. Ya udah kalau gitu. Ya iyalah pasti. Maksudnya yaudah. Itu tapi kakek-kakeknya di tempat di situ, pas lu nanya memang dia tempatnya di situ atau memang suka keliling juga, masalahnya takutnya nanti pas dicari susah. Nah itu dia, sekarang gue mau coba ngobrol lagi sama kakek, tapi pakai kamera GoPro. Oke, oh diam-diam. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setelah Iki dan tim berdiskusi, akhirnya tim memutuskan untuk mencari info tentang kakek tersebut. Kakek, maaf ganggu, Kek, tadi aku yang nanya. Kakek, boleh beli cilornya nggak? Berapaan? 2.000-an. Aku beli 2.000 deh. Ya. Kakek tinggalnya di mana? Tinggalnya di sini, di Gang Madrasah. Di Gang Madrasah. Emang kakek aslinya dari kampung mana, Kek? Kampung Medang, nggak? Kampung mana? Medang. Kampung Medang. Semedang. Gimana? Nah, dapat bikin. Ternyata si kakek itu jualannya di Cilor nih. Wah, ini? Iya, cobain nggak? Nih, mau. Hasil tanya-tanya gua sama si kakek tadi. Menarik sih, Ki. Jadi udah tua juga. Iya. Dia jualan cilor karena dia udah ngerepotin anak-anaknya. Dia tinggal di Jakarta sama anak sama cucunya juga. Nah, umurnya udah tua, dia tetap mau kerja, terus hasil dari kerjaannya itu buat bantu anak sama cucunya gitu. Inspiratif nggak? Gimana nanti kita coba jadi target aja nih kira-kira. Setuju nggak lu? Setuju banget. Hari ini juga. Soalnya okay. Kakek lagi jualan. Tapi ntar gue mau coba cari tahu informasi lebih lagi. Rumahnya di mana, jualannya bisa di mana. Berarti hari ini memang benar-benar di-cancel. Cancel aja. Akhirnya di waktu yang berbeda, tim langsung melakukan survei lebih dalam mengenai informasi dari kakek tersebut. Bu, misi Bu mau nanya, tahu rumah kakek Medi nggak? Yang jualan cilor, ya? Kakek Medi. Yang jualan cilor. Kerjanya di jualan cilor. Kakek-kakek tua. Iya, kakek-kakek tua itu. Iya, yang dorong gerobak. Di mana? Oh, belakang situ. Pak, Bang Naya tahu rumah kakek Medi nggak yang jualan cilor? Kakek-kakek. Iya, yang jualannya begitu bukan? Iya, ada apa, Mas? Mau nanya. Rumahnya itu yang dorong kiri masuk. Oh, yang gang kiri itu masuk ya? Oh, di situ. Ibu tetangganya? Iya. Oh iya. Saya boleh nanya-nanya sebentar nggak, Bu? Iya. Oh iya. Ngelihat keluarga kakek, menurut tetangganya tuh kira-kira orangnya kayak gimana, Bu, kalau boleh tahu? Iya, kakek tuh orang, si abah tuh orangnya ya begitu ya, sopan santun, terus nggak pernah komen apa-apa lah dia mah. Oh, pokoknya baik aja ya? Baik aja ya. Nggak pernah ada omongan? Iya, seringnya ngasih makanan sama dia, kadang nasi basi, kadang dicuci lagi, dimasak lagi. Oh, jadi emang ada juga yang tetangga ngasih makanan buat kakek? Iya. Oh gitu. Begitu, ada juga kadang yang ngasih duit. Oh, ada juga ngasih duit buat kakek. Soalnya dia kan ngurusin anaknya di kampung, anaknya rada nggak normal. Oh. Setelah tim merasa cukup dengan info yang didapatkan, beberapa hari kemudian tim Berbagi Rizki sudah mengatur waktu agar bisa bertemu dengan Abah Medi. Kenapa milih jualan cilor? Mau duit, susah duit, jadi banyak duit buat makan.